Menghadapi musim kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2020, Persipura Jayapura memiliki pemain anyar yang memilih hengkang dari klub Liga 1 Barito Putra bernama Doni Monim. Pria kelahiran Sentani ini dikontrak untuk mengisi satu slot pada posisi gelandang bertahan, di mana Doni Monim sering dipasang sebagai stopper saat masih bermain bersama Barito Putra. Ia memilih mengundurkan diri dari Barito Putra agar lebih dekat dengan keluarganya yang tinggal di kota Sentani, Kabupaten Jayapura, sebab sang istri kini dalam kondisi hamil. Keputusannya mundur dari Barito Putra juga disebabkan telah 3 tahun berada di luar Papua dan ingin kembali ke tanah kelahirannya. Bangga sekali bisa gabung di sini. Saya memang itu sudah impian saya dari mengenal pas main bola. Keinginan terbesar main di sini Persipura. Saya target saya mungkin bisa bawa Persipura juara. Dengan durasi kontrak selama 1 tahun di klub Mutiara Hitam, Doni Monim bertekad membawa Persipura Jayapura menuju tangga juara Liga 1 Indonesia musim 2020. Dari kota Jayapura, Papua, Budi Pulalo, JTV, mengabarkan.